Masyarakat yang mampu maupun pihak perusahaan mulai menyerahkan hewan kurban kepada sejumlah perwakilan masjid maupun kepada panitia kurban. Hari Raya Idul Adha 1433 Hijriah tahun ini, kelompok Arta Graha Peduli menyerahkan ratusan hewan kurban yang akan diserahkan di sejumlah masjid di 5 wilayah ibu kota Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia lainnya. Berkurban di Hari Raya Idul Adha bagi golongan yang mampu sangat diwajibkan karena nilai dasar yang terkandung dalam berkurban adalah membantu kepada kelompok yang kurang mampu. Pada penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada sejumlah masjid dan panitia kurban dari kelompok Arta Graha Peduli di Jakarta, menurut Ketua Pelaksana Anas Latif, merupakan bentuk aktualisasi kesetiakawanan dan pengorbanan pihak perusahaan. Penyerahan hewan kurban bagi kelompok tidak mampu ini dari tahun ke tahun selalu meningkat karena perusahaan dapat menjadi besar juga berkat masyarakat. Harapan kita bahwa dengan berbagi seperti ini, bahwa ini kan salah satu bentuk dari sebenarnya nih, implementasi konkret lah dari visi Arta Graha Peduli. Sejalan dengan yang namanya kurban kan berarti itu ada berkurban, ada rasa syukur dan keikhlasan. Hewan kurban yang langsung didistribusikan kepada sejumlah masjid dan panitia kurban akan dilakukan penyembelihan pada hari Jumat bertepatan dengan Idul Kurban dan hari Sabtu, tanggal 27 Oktober. Saudara Dinas